Ini pintu masuk sangat kecil. Orang tidak bisa begitu saja masuk tanpa harus menata kondisi fisik dan tubuh. Atas kuasa Allah, di bukit ini akar pohon besar membentuk gua tidak sentuh makam Ki Ageng Panohan. Seperti sajak terdiam menyimpan kandungan nafas yang terus berdetak, gerakan keutamaan menyapa insan. Politisasi kenasapan bukan firman, bukan pula amanah nubuah. Nafas Ki Ageng Panohan kini masih saja berembus. Kisah ratusan tahun masih tetap segar, bersama saja rindu para zuriat. Sosok kekasih yang dirindukan, mereka bernisbah pada Kiai Ageng Panohan. Hidup bersama tanpa kasta dan keangkuhan, tanpa keakuan berdarah, terus mengalir darah dan akhlak mulia itu mengguyur darah segar Nusantara pada sajak keragaman, menggenggam keyakinan para leluhur, memetik hikmah kebinekaan, melewati istana nisbah Syekh Jumadil Kubro. Ki Ageng Panohan menebarkan biji dan menanam keutamaan hidup, memandang indah zuriah penuh rukun berjalan pada jejak Islam Nusantara. Bernasab namun abaikan pidato politik kenasaban, semangat memetik nubuah dan kearifan, menjadi cermin akhlak mulia dan kasih sayang, mewariskan kewibawaan para zuriah, mengisi Islam Nusantara. Kisah mata air telaga membasahi ulama dan kiai Rembang, menjaga jejak Islam rahmatan lil alamin, mengawal negeri, ingatkan politik identitas kenasaban. Nafas Ki Ageng Panohan berdetak di perbukitan ujung kota Rembang. Tidak ada isyarat berhenti, mengawal putra-putri bumi Rembang, mengisi wibawa Islam Nusantara. Para zuriat tidak silau pada wajah bumi, ada yang menyimpan catatan nasab dan ilmu, banyak yang memilih memasang kesederhanaan dan keramahan. Keramahan adalah hakikat mutiara menyelamatkan bumi, menjaga kesucian Islam pada tanah Nusantara.